Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka antana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, senior kawula Kiai Mustamar Marzuki, yang saya tadi agak kaget, loh kok ada anggota hadroh di sini jamnya sama. Para masyayikh engkang estu kawula takzimi, yang terhormat Ibu Gubernur, cek cek, yang muda, cek cek, mohon izin saya itu membawa mic sendiri atau mic saya terlalu bagus barangkali. Cek cek, hati lagi, cek cek. Ibu Nur yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah jagai. Indonesia butuh orang nekat kayak Bu Khofifah. Bapak Wakil Gubernur yang kemarin kita ketemu di Lamongan, yang sangat dekat karena kita ketemu di kecamatan dekat. Jajaran Forkompinda serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oh mohon maaf, lupa disebut Ibu-ibu Muslimat, ini penting. Nama Ibu-ibu Muslimat harus disebut, karena perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan. Makanya harus disebut ini. Sebelum saya lanjutkan, salam takzim saya kepada Ibu Nyai Yasin yang berkenan hadir. Flashback Pak Kiai Mustamar, tahun 86, usia saya baru 5 tahun. Saya diajak sowan abah saya ke Mbah Yasin Blitar. Saya sampaikan cerita ini kepada Ibu Gubernur. Satu saat ketika Mbah Yasin Blitar turun dari panggung pengajian, sebagaimana yang kita mafhumi, Mbah Yasin adalah macan panggungnya Jawa Timur. Kalau bahasanya Mbah Dimyati Rois Kendal, beliau mengatakan di masanya Mbah Dim itu adalah orang yang menghidupkan, nyuwun sewu, Mbah Yasin itu adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Beliau mampu menghadirkan ribuan orang di setiap kajiannya. Pas kula sowan mriko kiai, turun dari panggung, Mbah Yasin ku ngelus-ngelus sirah kula. Saya pegang nyamati. Yang salah mic-nya apa servernya? Tobat. Cek cek. Kok cek cek. Eh panitia. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Cek cek. Ternyata servernya nggak bisa pakai mic bagus. Indah ini aja nggak apa-apa. Turun dari panggung, kepala saya diusel-usel sama Mbah Yasin. Waktu itu beliau bilang begini, nggak saya kurangi, nggak saya tambahi. Bapak saya kebetulan namanya Muhammad Muradi. Mbah Yasin bilang sama bapak saya, Pak Mur,
seso anakmu iki cangkeme dadi. Jadi usia saya 5 tahun sudah dicangkem-cangkemke sama Mbah Yasin. Pak Mur, seso anakmu iki cangkeme dadi. Tapi satu hal yang kamu ingat. Nopo kiai? Tanya bapak saya. Kiai-kiai sepuh sesuk bakale seneng karo anakmu. Tapi kiai-kiai nom sesuk okeh sing ora seneng karo anakmu. Niki dawuh Mbah Yasin tahun 1986. Dan subhanallah, kayaknya nyata Pak Kiai Marzuki. Saya hampir dengan semua kiai sepuh yang ada di Indonesia, insya Allah saya dekat. Sang pembela saya di saat saya sedih, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Dim Kendal, Al-Maghfurullah Mbah Yai Din Ploso. Sebelum beliau meninggal, telepon saya diminta untuk sowan ke Ploso. Lekwe Reneo, aku kangen. Sampai Ploso, saya dikasih sarung BHS-nya beliau yang sudah dipakai 2 tahun. Le, sarungnya gak awakmu. Wonten dawuh nopo, Abah? Beliau menyampaikan kepada saya, jajal kue cerita jarene kue wingi bar nambani Mbah Dim Kendal. Jadi ceritane Bu Gubernur, Mbah Dim itu sudah sakit 14 hari gak keluar dari kamar. Gus Alam putra beliau telepon saya nangis. Gus Miftah jenengan didawi ibu kapure sowan teng Kendal. Wonten dawuh napa Gus? Abah niku pun 14 dino mboten medal kamar, mboten dahar, mboten kerso teng rumah sakit. Sopo ngerti jenengan tindak meriki, Abah mari. Lah kula takon, apa hubungannya Mbah Dim sakitnya dengan saya? Gus Alam jawab, Mbah Dim itu hampir setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Mula kula kadang-kadang mikir, waduh lak Mbah Dim mirsani kula pas saya misuh gek kepiye? Saya itu berusaha Pak Kiai, kalau ngaji enggak misuh, tapi malah diseneni karo sing ngundang. Haulnya Mbah Yai tambak beras, wonten Bu Gubernur, enten Pak Kiai. 40 menit saya ngaji sama sekali enggak misuh, didatangi sama Kiai Hasib. Beliau marah sama saya. Gus, aku ora trimo. Napa Pak Kiai Hasib? Mosok ngaji 40 menit belas ora misuh ki kepiye? Lucunya apa? Mbah Dim itu kalau sedang nonton YouTube, channelnya diganti, tontonnya diganti, umpamanya diganti Gus Baha. Mbah Dim protes, ojo mok ganti Gus Baha, lak ngunu kuwi aku wis iso. Singkat cerita, saya sowan ke sana. Begitu saya sungkem, saya nangis Kiai. Panas badannya Mbah Dim lebih dari 40 derajat. Pundak beliau dipegang oleh 2 orang, kaki beliau dipegang oleh 2 orang, tangan beliau dipegang 2 orang. Sampai akhirnya adzan maghrib berkumandang pas saya puasan Dawud. Bunyai dawuh. Miftah, monggo buka riyin. Kula matur. Abah, saya matur sama Mbah Dim. Kula purun buka yen Abah kersa dahar. Niki nyuwun sewu saya sampaikan anak-anak di Jawa Timur. Jangan sampai awakmu ngaku cah Jawa Timur orang ngerti boso. Saya kemarin tersentak ketika seorang anak matur sama saya begini, Gus, kula badhe ngrawuhi pondoke panjenengan. Ini dalam tata krama bahasa Jawa pun salah. Kula itu seharusnya sowan. Lah Pak Kiai Bu Khofifah ngrawuhi. Malah ngaten, monggo Pak Kiai Mustamar kapurih matur. Niki pun ra duwe duga. Monggo Pak Kiai Mustamar paring pangandikan atau paring dawuh. Saya matur, Pak Kiai Mustamar dawuh. Bu Khofifah paring pangandikan. Sing lucu, kula badhe dawuh monggo jenengan mang matur. Niku padha karo kula badhe sare jenengan mang micek. Iki pun salah niki. Lah anak-anak kita sekarang kata sing mboten sakit boso, Bu. Kayak saya merintah santri saya beli soto. Mulih digawake soto. Padahal soto niku artine mbako. Malah ditukokke soto.
Akhirnya kula matur kali Mbak Tim, Abah, kula purun buka yen panjenengan kersa dahar. Akhirnya Mbak Tim ngendikan apa, Bu? Aku njaluk degan sing kaya diombe Gus Miftah pas pengajian. Kok deganku ilang? Yang mempopulerkan di panggung ngunjuk degan niku kula, Pak. Kiai-kiai ngunjuk degan niku kula pertama kali. Akhirnya Mbak Tim ngunjuk. Saya buka puasa, saya makan, saya minum es buah, Mbah Dim dawuh, aku pengen es buah. Jam 7 malam saya sholat di kamarnya Mbah Dim, setengah 8, panasnya turun dari 40 menjadi 36 derajat. Dan alhamdulillah Mbah Dim sehat waras dugi dinten menika. Jenengan mang dongake Mbah Dim. Saya kemudian jadi ingat napa ingkang dingendikake kali Mbah Yasin niki wau. Sesok anak mumur cangkeme mandi, kiai-kiai sepuh bakalnya seneng kali bocah niki. 2001 saya viral pengajian, mohon maaf, memberikan ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Saya dihujat sampai trending di Twitter 1 minggu. Miftah kafir. Saya jawab, ramah salah, sahadat meneh. Posting Deddy Corbuzier, 2 hari posting di Instagram, ditonton 15 juta kali, komentarnya 100 ribu kali lebih, semuanya mencaci maki saya. Gus Miftah sakit hati, tidak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Sing belani kula sinten Mbah? Mbah Dim. Ora popo le. Waktu itu saya salah membaca kitab kiriman dari Gus Nadir Shah Australia. Saya baca jam 2 malam mau suah. Saya pakai kacamata hitam karena memang saya tidak pernah melepas kacamata saya. Begitu setelah sholat subuh saya lihat ternyata bacaannya salah beberapa harokat. Saya mau hapus, Bu. Saya telepon abah saya, termasuk Abah Lutfi Pekalongan. Apa beliau bilang? Nah, jangan kamu hapus. Kenapa? Kamu akan tahu mana yang menjadi sahabat kamu, mana yang hanya mencari muka bagi kamu. Jangan kamu hapus. Kemudian saya dikasih satu makalah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tidak membuat kamu menjadi terengginas, menjadi giat, menjadi rajin, dan tindakan-tindakannya tidak menjadikan kamu dekat dengan Allah. Maka Ibu, saya itu hampir sebulan terakhir wirawiri Jakarta Surabaya lebih dari 10 kali. Saya turun berangkat dari Soekarno-Hatta, turun di bandara Surabaya lebih dari 10 kali. Dalam rangka nopo, kulo sowan-sowan kiai pada sahabat. Karena apa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Kalau saya sering bilang sama anak PMII, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar, 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Dan alhamdulillah kula kata sahabat teng Jawa Timur, Bu. Soale kula lahire nyuwun sewu teng Lampung, tapi darah getih kula niki getih Jawa Timur. Ketika kemudian saya dibully gara-gara nyuwun sewu bacaan kitab saya salah, Mbah Dim dawuh, "Le. Wong ngalim kuwi penting, tapi orang jamin. Lah didelok sangka ngalime, luweh ngalim madoh Pak Kiai Mustamar, tapi jadwal ngajine okeh Miftah." Mbah Dim niku ngendikan ngeten kali kula. Rungokno ya, Le. Qalilum minal yaqin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Yang kamu punya itu sedikit, Nak, tapi manfaat.
daripada kemudian orang yang punya banyak tapi enggak manfaat. Kemudian saya dikasih kaedah, kullasai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kiai ki okeh nih, tapi sing ra ngalim kaya awakmu ki jarang. Berarti kowe ki antik, barang longko, yen longko regane larang. Kiai niku kathah, tapi sing gelem ngurusi lokalisasi sedikit. Namung Miftah, kula tahun 2002 menlebet teng Doli, tahun 2000 sudah masuk di lokalisasi Sarkem. Kula matur kali Bu Kofifa, Bu, mbok Doli jenenge diganti nopo? Alfa Doli. Lho kan keren, pemilihan diksi kata itu kan menjadi penting. Coba dibuat peraturan gubernur merubah nama Doli menjadi Alfa Doli. Siapa tahu akan banyak keutamaan-keutamaan dari Doli. Kita nggak pernah tahu. Ingat loh, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saya pertama kali mendapatkan predikat presiden para pendosa niku teng Doli, Bu. Mila sakniki kata mobil gambare Gus Miftah teng dalan truk ana tulisane presiden para pendosa niku pertama kali teng Doli Surabaya. Mila kula matur kali Pak Kiai, 3 bulan yang lalu saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama lelang belangkon termahal di dunia. Saya menjual belangkon, saya sumbangkan untuk muktamar NU di Lampung. Belangkon 90.000 terjual 900 juta. Ini belangkon nih. Yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling istiqomah pengajian di lokalisasi 22 tahun. Istiqomah berat Gus, berat. Kalau istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Untuk istiqomah selama 22 tahun ini enggak susah, enggak ringan. Banyak cobaan. Kenapa kalau cobaan banyak? Iya, karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kula wingi dicurhati kali mbak-mbak artis, Gus, kenapa sih rumah tangga kok rumit? Saya mau cerai sama suami saya. Kebetulan Kiai NU sing iso mlebu teng artis-artis salah satunya saya. Gus, rumah tangga saya mau berantakan. Kenapa rumah tangga rumit? Iya, Mbak, rumah tangga pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Nah, yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan setunggal Pak Kiai Mustamar, mobil tangki sedot WC gambare Miftah, kuotnya enggak asik. Bokongmu adalah rezekiku. Maka malam hari ini perkenankan saya Pak Kiai Bu Gubernur untuk memotivasi anak-anak muda di Jawa Timur. Jangan sampai karena kamu dianggap tidak alim membuat kamu tidak percaya diri atau insecure. Saya dulu sekolah di pondok, satu kelas 40 orang. Yang tidak diajari ngaji cuman saya sendiri. Tapi dari 40 orang itu nyuwun sewu sing dadi kiai nggih kula dhewe. Sing paling orang alim. 40 teman saya yang ngalim, yang ngaji kitab, gak ada yang bikin pesantren, Bu. Saya yang tugasnya tabarukan dengan kiai malah punya pesantren. Hidup orang goblok. Saya malah seneng anak muda, orang pesantren, tapi liar. Contohnya Gus Ipang. Sekolahnya di Amerika. Gak harus kemudian Gus Ipang tetap di Tebuireng membaca kitab seperti yang lain. Coba Gus Ipang ini mungkin nyuwun sewu kon maca kitab ora iso. Tapi beliau ini penasihat menteri 2 bahkan Menko. Penasihatnya Gus Ipang. Karena apa? Anti mainstream. Anak pesantren Tebuireng, putranya Gus Solah, kuliahnya di Amerika. Kan keren. Maka kita belajar anak-anak Jawa Timur, yuk
Kamu yang merasa hidup kamu gak terlalu pintar, contohnya Miftah goblok tapi laris. Sahur bareng Gus Miftah JTV, Gus Miftah. Kultum Maghrib, Gus Miftah. Acara beberapa lini media medsos, Gus Miftah. Lah kula matur, setiap saya diundang Bu, mesti kula matur begini, tolong silakan ngundang yang lain. Goleo sing ngalim, goleo sing apik. Lah jawabane pengundang kadang-kadang nopo? Kula mboten golek sing ngalim Gus, tapi golek sing petuk. Makanya nyuwun sewu nggih para santri, adik-adik saya di belakang sana. Kamu jangan insecure dengan masa depanmu. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Saya mencatat beberapa ayat Quran yang kaitannya dengan semangat anak muda. Adik-adikku yang ada di sini, ingat hari ini kita sudah masuk era society 5.0. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Kalian semuanya punya medsos, tapi please gunakan medsos kamu dengan bijak. Medsosmu adalah harimaumu. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Salah satunya apa? Latas habman layun hiduga haluhu. Jangan bersahabat kepada orang yang perbuatannya tidak membuat kamu giat dan terengginas. Maka Bu, saya pernah punya satu quote ketika saya diundang Mata Najwa. Saya mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Hati-hati. Makanya kenapa Pak Jokowi kemarin rapim TNI Polri mengatakan apa? Awasi WA grup istri TNI Polri. Jangan sampai ngundang ustaz radikal. Jangan sampai ngundang ustaz yang suka mengharam-haramkan. Mengharamkan wayang, memusnahkan wayang. Delalah banyak kiai dan ustaz ngerespon ra viral. Kok sing respon kula dadi viral? Saya posting dalam waktu sehari Bu, dikomentari 27.000 kali. Tapi yang memberikan like dan jempol 100.000 kali. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita posting lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah, seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Milo santai mawon. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Makanya mudah-mudahan yang jomblo segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Saya hanya akan mengambil 4 ayat malam ini, akan saya sampaikan secara sederhana dan singkat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan anak-anak muda. Mudah-mudahan besok yang kaya di Jawa Timur tidak hanya Mas Tom Liwafa. Amin. Mudah-mudahan semua anak-anak di Jawa Timur besok mempunyai masa depan yang lebih baik. Amin. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, Quran surat Yusuf ayat 33. Di situ menceritakan tentang keteguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Ayat ini berkaitan kali nopo. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk melakukan tindakan senonoh.
oleh Siti Zulaiha. Nabi Yusuf menolak. Artinya apa? Pemuda itu harus teguh pendirian. Saya dulu berangkat ke Jogja, Kiai, enggak disangoni duit, namun disangoni satu nazom. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Nak, kata abah saya, iling-ilingin kalimat iki. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Saya mbatin kuliah butuh sangu, kok mong disangoni kalamuna mufidun kastakim. Iniki maksudnya nopo? Ternyata yang diinginkan abah saya cuma satu. Nak, dimanapun kamu berada, kalam kalimatmu harus berfaedah. Set, akhirnya saya sampai Jogja. Gak kuat ngekos, Kiai. Saya jadi James Bond di kota Yogyakarta, jaga masjid dan kebon. Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah. Mudah-mudahan malam ini saudara-saudara kita Muhammadiyah ada yang datang dan melihat. Mungkin ada pengurus daerah Muhammadiyah yang datang. 4 tahun setengah, Pak, saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Ada masalah, Gus? Tidak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas ratau ana slametan. Serono mangan-mangan belas niku. Enten kanca Muhammadiyah teng mriki. Begitu saya menikah tahun 2004-2005, kembali ke lingkungan orang NU karena istri saya orang NU. Berat badan saya langsung naik 108 kilo. Napa kula melu NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Solawatan mangan. Mujahadahan mangan. Istighosahan mangan. Tonggone loro njaluk didongake mangan. Sing loro mati mangan meneh. Pitung dino gitu. Nganti rupane kaya besek kabeh gitu. Mongan mangan, mongan mangan. Abah saya cuman bilang, nak mufid, mufid, mufid. Dadi wong sing maedai. Jadilah orang yang berfaedah. Dan syaratnya satu, kastakim, yang istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kowe istiqomah le, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat sing goleki awakmu, awakmu ora perlu goleki malaikat. Itu saja pesan abah saya waktu itu. Bapak saya iku kula lucu, Pak. Bapak kula niku riyen mondoke teng ploso, Pak nggih. Niku mbiyen kancane Gus Maksum. Jadi bapak saya itu sering kamarnya didatangi Gus Maksum. Lah Gus Maksum niku kilawakola senengane niku nyolongi beras teng kamare santri sugih, didum teng kamare santri sing kere. Satu ketika nggawa beras teng sarunge Gus Maksum, berase niku kecer-kecer ning dalan. Abah kula matur, "Gus, niku lho berase kecer-kecer." Napa jawabane Gus Maksum? "Ora apa-apa, Mur, sing krungue keduman apa meneh sing kelewatan." Niku Gus Maksum. Pesan beliau cuma itu, mufidun. Tapi ingat le, istiqomah kastakin. Begitu saya viral tahun 2018, bapak saya telepon lagi, Bu. Beliau mengatakan apa? Lirof iwan nasbi wajarin nasolah ka'arif bina nina fa'innanan linal minah. Kulo mikir meneh, iki maksudnya apa? Biyen kulo kuliah disangoni kalamuna lafdun mufidun kastakim. Saat niki kulo kondang, bapak kulo ngomong, dawuh lirof iwan nasbi wajarin nasolah. Ka'arif bina fa inna nanil nal minah. Kulo mikir meneh aku ra tau ngaji alfiah. Akhirnya kulo ngen-ngen. Kenapa beliau mengatakan li rafi wan nasbi wajarin nasolah untuk saya? Le, dadiyo kaya domirna. Dia konsisten, enggak berubah ketemu rafa, enggak berubah ketemu nasob, enggak berubah ketemu jer, tetap menjadi na. Saya enggak mau kamu berubah, nak, tetaplah menjadi domirna. Lirafi, ketika kondisi kamu di atas, ingat siapa kamu, dari mana kamu berangkat. Ketika keadaan nasab sedang-sedang saja, kamu enggak usah terlalu susah. Bahkan ketika kamu dalam keadaan jer, di posisi terendah, kamu enggak usah sakit hati, nak. Mila nyuwun sewu.
bulian cacian ke saya bu, kulo belas rata uloro hati, karena saya punya prinsip ketika ada orang membicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Gagah. Jadi izin komandan, saya nggak pernah sakit hati, karena bapak saya pesen itu. Nah, kondisi kamu marfu, tetap kamu miftah. Kondisi kamu mansub, tetap kamu miftah. Kondisi kamu majrur, tetap kamu miftah. Jangan berubah. Oh siapa? Makanya coba anak-anak ya, konco-konco Jawa Timur. Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Miftah niku mboten sinten-sinten. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang faudal jad mingkal jad. Lah Allah duwe kuasa ngopo? Balik teng dawuhe Mbah Yasin mau. Bocah-bocah nom oke sing seneng karo anakmu umur 2018 saya dimasukkan ke grup WA Asparagus Jogja Jawa Tengah. Sebulan saya dimasukkan di grup WA Kiai, saya dikeluarkan dari grup WA. Komentarnya apa? Miftah tidak pantas berada di grup WA ini. Kulo ditokke. Kulo lara ati mboten, malah saya bersyukur alhamdulillah. 2019 tanggal 21 Juni Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok saya kembali dimasukkan ke grup WA. Langsung saya pamit, mohon maaf. Miftah tidak pantas di grup ini, mohon izin untuk meninggalkan grup. Gantian tak bales kowe aku. Mboten kok lara ati. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Oh, ngoten. Sampai Mbah Yaitin niku Bu Khofifah. Sadrenge sedo. Teng rumah sakit kena Covid niku tasik. Ngendikan ngeten. Nyuwun sewu, sebelum masuk ke rumah sakit. Le. Ning NU ki kudu ana sing kentir kaya awakmu le. Tapi pesanku siji ya le. Napa, Bah? Kowe aja nganti kepleset. Maksudnya kepleset napa? Siji. Kowe aja rabi meneh. Oh, siap. Santai, Bu. Saya lelaki yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Insyaallah lah. Saya memahami kok. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul, Bu? Di balik suami yang hebat, pasti ada istri yang kuat. Di balik kesuksesan seorang suami, ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Orang mungkin rawong lanang iso ngalahke wong wedok niku ora mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Betul. Kalau ibu-ibu tanya sama saya apa bedanya madu yang asli sama madu yang palsu, gampang. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti ada indikasi gula. Madu taruh dalam botol, digoyang-goyang, dia kocak, palsu, berarti ada air di dalamnya. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Remuk. Kula guyon kali bojo kula, Bu. Bun. Saya itu manggil istri, kula niku kali bojo kula mung guyon tok nggih. Ora tau serius belas. Bojo kula niku ahli selawat. Istri saya difonis kanker 3 tahun meninggal dunia, kata dokter. Waktu itu nyuwun saya ulah kula mboten wong terkenal tak antemi niku Pak Wagub dokter. Dia bilang apa? Gus, mohon maaf, ini kansernya parah. Mungkin hanya bertahan 3 tahun. Pas saya mau ulang tahun JTV di Tuban. Kalau saya waktu itu burang orang viral, mau tak wetaki niki dokter. Istri saya itu ketika dioperasi tasbihnya enggak bisa lepas
tetap cetak-cetik maca selawat. Sampai selesai operasi, tasbihnya tidak lepas. Padahal wong dioperasi niku lak dibius. Akhirnya selama 2 tahun pengobatan sampai ke Malaysia. Saya bilang sama dia, silakan kamu berangkat ke Malaysia. Niat kamu enggak usah berobat, jalan-jalan dan shopping saja. Ini tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih PIN-nya. Alhamdulillah kiai, mari Aba Lutfi dawuh. Oh, dokter di koyo Gusti Allah wae. Mari, alhamdulillah mari. Saya bilang sama istri saya, "Bun, boleh enggak saya menikah lagi?" Emangnya Abah kerso? Ya ora. Nunggu takdir. Saya bilang, kalau seandainya saya pengen menikah lagi, saya pengen menikah cewek Arab. Kenapa, Bah? Karena kalau istrinya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Wah. Ewek-ewek-ewek sadaqallahu ladzim gitu. Jadi kelingan ceritanya Gus Dur, kiai. Gus Dur niku pas zaman Orde Baru diawasi sama intelijen. Pas rapat sama kiai, Gus Dur diawasi intel. Akhirnya Gus Dur bilang, "Pak Kiai, mulai sekarang karena kita diawasi intel, tolong ngomongnya pakai bahasa Arab." Akhirnya para kiai takallum bil lughatil arabiyah. Begitu intelnya pulang ditanya sama komandannya, jenderal. "Apa tadi hasil rapat para kiai?" "Izin komandan melaporkan, aman karena para kiai hanya saling mendoakan." Gus Dur dilawan. Kulo dadi kelingan nggih, banyak cerita saya dengan Gus Dur nggih, Bu. Kulo dulu ketika saya dari Primagama, Bu, Sabtu Minggu 2004 sampai 2006, niku setiap Sabtu Minggu kulo teng daleme Gus Dur Ciganjur. Mbuh ketemu apa ora kulo istiqomah teng mriku. Lah pas Deddy Corbuzier niku masuk Islam. Kan langsung saya bawa sowan kepada Kiai Ma'ruf. Abah Ma'ruf telepon, "Le, Deddy jaan rene." Nggih, Bah, sebelum beliau dilantik. Akhirnya begitu syahadat jam 1 siang, jam 3 sore kita terbang ke Jakarta, landing langsung ketemu Pak Kiai Said, Deddy Corbuzier doakan Kiai Said. Langsung sowan Kiai Ma'ruf jam 5:15. 10 menit menjelang adzan maghrib. Ajudane Abah telepon. "Gus, Abah Ma'ruf berkenan menjadi imam salat maghrib untuk Mas Deddy Corbuzier dan Gus Miftah." Saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier, "Bro, diajak sholat Kiai Ma'ruf, Pak Kiai imame, kue makmume." Langsung botake Deddy kemeringet. Soalnya apa? Nembe sahadat belum sempat saya ajarkan sholat. "Lu gimana, kan gue belum bisa sholat." "Santai, Bro, udah diajarin. Saya tahu ini orang cerdas. Deddy itu kan apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu, nyisir rambut." Akhirnya, Bu, saya jengkang-jengkeng ning jero alpat. Saya ngajari Deddy sholat gerakan-gerakan pokok. Diinceng sama wartawan, "Itu Miftah sama Deddy Corbuzier ngapain gitu. Kok Miftah jengkang-jengkeng ning ngarepe Deddy Corbuzier gitu." Begitu giliran wudu, saya masuk ke kamar mandi di dalamnya Kiai Ma'ruf, saya wudu, dia nyontoh, bajunya basah semua. Nah, singkat cerita, Bu, komat. Deddy Corbuzier tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Begitu tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf, kula niku lak kelingan critane Gus Dur ngislamke wong Cina. Kula angsal crita niki langsung saking Gus Dur teng Ciganjur, durasi tahun 2005-2006. Biyen ana wong masuk Islam melalui aku. Rampung syahadat, mualafe takon. "Kula kedah nopo, Gus?" "Salat." "Tapi saya belum bisa." "Wis gampang. Kamu berdiri di belakang imam. Apapun yang imam lakukan kamu ikut. Imam ngadeg kowe ngadeg, imam rukuk kowe rukuk, imam sujud kowe sujud." Yang terjadi apa? Mualafe manut. Imame takbir, mualaf cinanya takbir, rukuk ikut rukuk, sujud masalah. Imamnya ternyata kakinya sakit, enggak bisa ditekuk. Mancal ndase cinone niki wau. Lah cinone lah mikir, "Oh, wong salat kuwi pancal-pancalan." Niki Gus Dur. Wekdal sak menen kula kelingan enten so asistene Gus Dur ingkang saking Jepara napa Kudus nggih, jenenge Ghazali napa sinten lali kula.
Lah sing dipancal sirahe niki ngendikane Gus Dur. Ngamuk. Oh, diasar mualaf anyaran Cina. Begitu rakaat kedua, sing dipancal sirahe gantian bales. Jarene wong Cina ki ora sunat, dirogoh sarunge. Akhirnya Cinane mikir, "Oh, wong salat ki rogo-rogoan. Ngerogoh imame." Kulo kadang-kadang mikir nggih kiai iki. Kok Gus Dur ku ya entuk cerita kaya ngono kok ngendi ngoten. Maka kula niteni Bu, orang itu kalau cerdas biasanya selera humornya tinggi. Contohnya Gus Dur. Tapi kalau wong seneng guyon belum tentu cerdas. Maka saya bilang, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia itu ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Wah, nih kok. Mila begitu bawa pulang munggah panggung, gawa tongkat ibu-ibu bengok, wow si buta dari gua hantu. Nih, yang pertama ayat ini, qala rabbisin juna ahabba ilayya mimman yad'unani ila akhiril ayah, berkaitan dengan keteguhan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka, yuk anak-anak muda yuk, punyalah pribadi yang tangguh dan teguh. Jangan insecure, jangan minder, jangan underestimate. Yes we can, kita pasti bisa. Allah menciptakan hambanya, gak ada yang gak bisa apa-apa. Falikulli syai'in maziyah, semuanya, semua orang punya kelebihan. Yakin. Maka saya bilang, jika kamu terlahir tidak menjadi orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras. Di era society 5.0 ada 4C yang harus kita mampu. C pertama, creativity. Anak-anak harus kreatif. Mas Tomlin ini loh, gak berhenti berkarya. Maka lumrah kalau kaya. Dan ingat, anak muda itu banyak gak karya, bukan banyak kaya. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kalau dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Sekarang boten Bu, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Kalau Pak Kiai Mustamar dawuhi kita, inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Ayo, kita semuanya punya potensi. Maka nggih nyuwun sewu. Kalau kaya kiai umpamane kon padha kabeh iki kula nggih mboten setuju. Mas Emil saya kemarin matur di Lamongan ya. Saya punya teman Bu, mengatakan begini, idealnya orang menjadi dai, menjadi kiai itu kaliber keilmuannya harus seperti Gus Baha baru kemudian boleh dakwah. Saya bilang, umpama ning Indonesia iki ana Gus Baha sebanyak-banyaknya, kula mandek ngaji. Tapi persoalannya adalah kalau mau dakwah nunggu ngalim kaya Gus Baha, seberapa banyak ruang kosong yang tidak bisa terisi. Maka saya bilang, dakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Ke masjidlah sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Betul Bu? Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Beribadahlah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru beribadah. Ikhlas itu seperti keset, maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Sangel, sangel. Gak ada manusia terlahir bodoh, ini kok gak mungkin. Kok Allah kok zolimen? Pasti mempunyai spesifikasi kemampuan yang berlainan. Maka anak kula Bu, dulu dimarahi sama gurunya, gara-gara apa? Anak saya gak bisa mengerjakan matematika. Anak kula niku nyuwun sewu, ulangan matematika soal 10 kiai, salah kabeh. Kiai ini nyuwun sewu, gurune arep nyeneni ora wani wong anake kiai. Akhirnya gurune kula telepon, "Pak Guru, kalau mau marah silakan datang ke pondok. Saya juga pengen tahu anak saya salahnya di mana." Begitu datang ke pondok, anak saya ditanya, "Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar?"
Anak kula jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa semuanya salah, enggak ada satupun yang benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul le, lanjutkan aku, anakku aku raisen aku kurang ajar kok. Nonton JTV, kultum saya di JTV langsung buka leh, nyuwun sewu ora kultum krungu adan ngasar buka, lah kula ora matur leh, kaya adan ngasar kok kowe buka iki piye, nyuwun sewu bah, saya tidak bisa membedakan antara adan maghrib dan adan asar, adane padha ya mbahmu kuwi. Maka yang pertama, ayo teguh pendirian seperti domir na. Mau ketemu rofa tetap na, mau ketemu nasab tetap na, mau ketemu jer tetap na. Insya Allah akan banyak orang-orang hebat lahir dari Jawa Timur. Amin. Tentunya nyuwun sewu, nggak akan mudah perjalanannya, akan banyak yang menjatuhkan kita. Kaya niku lho kiai, begitu kula salah maca kitab, kanca-kancane dhewe kabeh nyerang kula sak modare. Maka Habib Lutfi ngomong kali dawuh kali kula ngeten, Le, bukan masalah beda pendapat, Le, tapi karena beda pendapatan. Niku lho bedane kiai karo pengacarane. Pengacara niku masalah dadi duit. Kiai duit dadi masalah. Biasane ngoten niku biasane. Jadilah pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Siapapun yang berusaha menjatuhkan kita, memang sudah posisi mereka di bawah kita. Maka santai mawon. Keteguhan Nabi Yusuf ayat kedua. Surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw umdiya hukubah. Ayat ini ceritanya tentang nopo. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nopo bedone? Kerja keras hanya akan mampu membuat bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kita menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kita mensyukuri hidup. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tahun 2009 Bu Khofifah, saya itu nggak punya motor. Saya ngaji ngalor ngidul hanya pinjem motor Astrea Grand tahun 96 punya mertua saya. Posisi saya waktu itu molimo, madep mantep, mangan melu moro tua. Sampai akhirnya M10 jenderal, madep mantep, mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15 bunyai, madep mantep, mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon, moro tua mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya jawab M1, nopo pak matamu. Waktu itu kulo mikir, lah kulo moco ayat niki. Bar moco ayat Al-Kahfi niki nyuwun sewu. Kulo sowan teng Mlangi. Wonten kiai namine Kiai Asrori. Ceritane nopo? Gara-gara tahun 2006 Gus Dur dawuh ngeten kalih kulo, Miftah, kowe mulya. Ning Lampung neruske pondok keluargamu utawa kowe ning Yogya neruske perjuanganmu. Padahal kula mboten nate cerita kali Gus Dur bilih saya punya tanggungan di lokalisasi. Gus Dur bilang, pulang ke Lampung nglanjutke pondok keluarga atau pulang ke Jogja melanjutkan perjuanganmu. Kula matur, kan saya kepala cabang Primagama, Gus. Gus Dur jawab, Miftah, rezekimu manggone ning Bokong. Kula mikir, tahun 2006 itu rame-ramenya penyanyi dangdut dapat uang dari Bokongnya, munculnya Mbak Inul, munculnya Dewi Persik, Nita Talia, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaci, goyang ngecat. Ini kula tahun 2006 kula mikir waktu itu, apakah saya harus ikut-ikutan seperti Inul Daratista, kaya Mbak Inul.
Ternyata jawabannya nopo kiai. Begitu saya sowan melangi, kiai ini buka hikam. Delalah sing diwaca nopo? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip kuwi wis ana sing ngatur. Kowe ora usah kakean ngatur wong urip sak madion dari aturan. Dah, mikir lagi saya. Ya Allah. 2009 belum punya motor masih ikut marotua. Berangkat lagi ngaji, ngrungokke. Yang dibaca sama kiainya apa? Kulo kelingan betul itu. Santriku, beliau bilang, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu, dalilun alang timasil basirati minka, merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Kula kaya dikampleng ini kubu. Ya Allah, dunia yang telah Allah janjikan masih saya kejar mati-matian, akhirat yang belum Allah jaminkan kenapa tidak saya kejar mati-matian? Akhirnya kula mulih niku mikir ngeten, numpak pesawat, kula diundang ngaji teng Jakarta numpak pesawat. Lah iya. Naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya, kita nyaman, duduk anteng. Pramugari ngomong nopo mawon awake dhewe manut. Cuaca buruk, tolong kembali ke kursi. Jangan masuk toilet dulu. Tegakkan sandaran kursi, buka jendela, manut. Padahal kita tidak pernah kenal dengan pilot dan pramugarinya. Persoalannya adalah naik pesawat yang tidak kenal dengan pilot dan pramugari, kita nyaman. Kenapa hidup di dunia yang kenal dengan siapa pemilik dunia kita tidak pernah nyaman? Mati mata batinmu, nangis kula. Ayo bocah nom-nom kuwi. Saya betul-betul nangis Pak waktu itu. Kok sampai kaya ngene? Akhirnya apa? Saya minta sama Allah perbaiki semua amalan. Masih belum diangkat derajatnya oleh Allah, saya mulai putus asa. Delalah. Begitu buka hikam ketemu jawabannya. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fi du'a mujiban liyaksika. Fa huwa duminalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa utawi pun Gusti Allah duminalaka al ijabah, dia yang menjamin doa-doamu untuk dikabulkan. Fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Pun akhirnya waktu itu Bu, saya punya quote. Apa quote-nya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bojo kula niku nyuwun sewu. Gempa bumi Bantul niku mung duwe celengan isine 700.000. Begitu gempa bumi sing digoleki pertama ora anake, celengane. Mergo mung duwe dhuwit 700.000 niku tok. Tapi saya dari dulu punya teguh pendirian. Saya enggak bakal mau minta-minta, enggak bakal ngutang, ora bakal jaluk-jaluk. Soale napa? Wong ngutang niku lak ngutang rupane melas, lak kon bayar males. Wong niku lak ngutang raine luwih manis tinimbang madu, lak ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Nggih, Kyai. Akhire kula telepon abah kula teng Lampung, "Bah, kula pripun?" Niki jawabane. "Le, kowe ngerti apa ora? Apa, Pak? Puasa ki as-saum. Puasa itu asyam. Maknane apa le? Al imsak. Kowe ngempet le. Bu, puasa itu ngempet." Hari ini terjadi kekisruan di bangsa kita, kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa ngempet. Pejabat di demo, akhirnya hari ini rame demo. Kenapa? Karena banyak oknum pejabat dan politisi yang tidak bisa as-saum, tidak bisa asyam, tidak bisa al imsak. Orang iso ngempet. Mula kula kadang-kadang maca kebijakannya pemerintah niku rada lucu. Boleh berbuka puasa tapi enggak boleh omong-omongan. Lah iki maksude iki apa? Iki sing buka zombie apa wong?
Mas-mas tahu kenapa zombie itu kalau jalan rame-rame? Iya, karena kalau sendirian namanya zomblo. Barusan Bu saya baca berita tadi di situ apa? Boleh lebaran halal bil halal, tapi enggak boleh makan dan minum. Iki maksudnya apa meneh? Ya mesake ibu-ibu muslimat to. Kula niku ningali muslimat napa fatayat rasane delok seragame, Bu. Dilihat dari cara duduknya. Lah muslimat niku tak fatayat niku ngaten iki fatayat, lah muslimat yo ngene iki. Ngene iki. Niku muslimat niku. Yang kedua bisa dilihat dari baunya. Lah fatayat parfum, muslimat balsem. Mah niku biasa. Si bangsa ini hari ini apa? Al-imsak, ayo ngempet. Pejabat ngempet, jangan membuat kebijakan yang kontroversi. Mbok yo wis lah. Rakyat sudah terlalu susah. Enggak usah buat kebijakan yang enggak-enggak, ngempet. Rakyat ayo ngempet. Boleh demo enggak masalah, tapi dengan etika, jangan ngawur, jangan membabi buta. Untuk yang sering demo kemudian mencaci maki pemerintah, lihat ceritanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu presiden tahu salah, bahkan sering didatangi sama ulama keras. Dia mengatakan apa? Inni nasihun lak, wahai Harun Ar-Rasyid, saya punya nasihat untuk Anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya keras. Falatajidana finafsika alaya sayan, tolong Anda jangan marah sama saya. Kira-kira begitulah. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan Anda. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya sinten? Pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan Anda, Harun dan Musa. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa? Harun, Musa, kalau kamu memberikan nasihat kepada Fir'aun, fakulalahu kaulalayina, ngomongo sing alus. Pak, Bu, Fir'aun niku ngaku Gusti Allah. Allah ngutus Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Itu saja nggak boleh ngomong kasar. Pertanyaan nih, nopo Pak Jokowi niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Napa Kiai Ma'ruf niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita mencaci maki tanpa etika? Lho, Fir'aun niku nyuwun sewu, Pak. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun niku tahu sililitan, Allah langsung ngutus malaikat dandani untune Fir'aun. Malaikate takon, "Gusti, napa kok kula kedah dandani untune Fir'aun?" Malaikat, untune Fir'aun ke dandanono sing apik. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililitan. Niku mawon kita enggak boleh ngomong kasar kok. Masa umpamane Bu Khofifah ada kebijakan salah titik demo kok ngomongnya sing kotor. Apa Bu Khofifah niku luwih ino tinimbang Fir'aun? Niki prinsipnya. Kalau kita tidak bangga dengan pemimpin kita, bagaimana dengan orang luar kepada pemimpin kita? Kan ngaten nomor loro. Nomor telu. Rampung bar niki. Telu ae. Mau panjang mau pendek sama. Sama-sama enggak jelas. Ana Pak Latif kok. Pak Latif ini Pak Dirlantas, ini kawan saya dulu dari Dirlantas Yogyakarta. Siap, Dan? Saya bilang polisi di Indonesia itu udah baik, Dan. Yang jelek cuma satu, polisi cilukba. Lampu merah menggok moro-moro. Iya. Awas ya. Ono ngono kuwi, Dan, kurang ajar. Kulo tahu ya, nggo helm komplit arep makan ngaji nggo sarung kok ngek. Kan kalau belok kiri itu beberapa pilihan alternatif. Turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Atau belok kiri ikuti lampu. Lah, kadang-kadang tulisan karena enggak mesti seperti itu dimanfaatkan oleh oknum polisi. Teman-teman lantas itu begitu menggok ngeng. Iya. Ciluk bang. Pernah, Bu? Pernah.
tapi keren di lantas Jawa Timur Pak Latif nih, pajaknya kendaraan langsung naik. Terima kasih Pak Latif, jangan lupa nambahi ya Pak Latif ya. Yang terakhir ya, bon bengi kata Pak Kiai Mustamar rasa suwe-suwe sampai sahur. Yang ketiga, surat Al-Anbiya ayat 60. Cah nom. Qalu sami'na fatayat kuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ketika Ibrahim gebuki berhala itu, dia masih di usia muda. Ayat ini memberikan isyarat bahwa pemuda seharusnya menjadi seseorang yang berani menumpas kebatilan, menegakkan kebenaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim muda berani menumpas berhala dan menunjukkan kepada masyarakat atas kebenaran Tuhan. Pertanyaannya adalah, piye carane duwe anak kaya Ibrahim? Nah, niki. Biyen ijazah Mbah Yasin teng bapak kula yang disampaikan kepada saya pengen dadi wong gede, syarate ana telu. Pun niki. Siji tirakat, loro ziarah, nomor telu sedekah. Niki kula angsal saking bapak kula saking Mbah Yasin. Tirakat, ziarah, sedekah. Tirakat niku bentuke napa? Bangun malam. Tirakat niku bentuke napa? Poso sunah. Tirakat niku bentuke napa? Kathah wirid, kathah zikir. Terutama ibu-ibu. Alhamdulillah Bu, saya enggak menyombongkan istri saya. Istri saya minimal sehari membaca selawat 15.000 kali. Tak keloni iki lho bojoku selawatan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bojoku kula niku. 15.000. Mila bojoku kula niku diwayuh angel. Ha selawate luwih kathah tinimbang kula kok. Lah anak kula turu diselawati kali bojo kula cekel sirahe dilus-lus Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh al-Fatihah ping 100 Fatihah. Bojo kula kan cerewet, turu tak cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet al-Fatihah. Jenengan mang praktekke, Pak. Kok di Fatihah tetap cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Rampung. Bu nggih tirakat. Saya mengatakan onone Bu Khofifah niku dadi gubernur. Selain beliau hebat, mesti mergo tirakate wong tuane. Apa bedane wong biyen kali wong sakniki? Wong biyen gaweane nandur ngarep-ngarep ngunduh, wong sakniki gaweane ngunduh tapi ra gelem nandur. Wong biyen nandur kayu jati, enggak pernah ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Nandur wit kelapa ora tau ngarep-ngarep ngombe degan. Beda kalau wong sakniki, gaweane ngetok kayu jati, ora gelem nandur jati, gaweane ngombe degan, ora gelem nandur kelapa. Sinten? Kula. Lah wong biyen niku Pak Wagub, gaweane nandur ngarep-ngarep unduh. Sing gelem ngunduh ra gelem nandur niku ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Dadi lan jenengan gelemane ngunduh ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Tirakat. Kalau ibu-ibu ditambahi tirakat ini mumpung Ramadan. Nomor loro, ziarah. Ziarah niku artinya mengunjungi. Ziarah kepada yang hidup untuk minta didoakan. Kula ziarah sowan Pak Kiai Marzuki, Pak Kiai tulung kula didongake. Ziarah kepada yang mati mendoakan. Maka saya dari dulu enggak pernah setuju kalau bahasa ziarah kubur diganti wisata religi. Iki bahasa apa? Ibu-ibu muslimat ajeng sowan Gus Dur ning Tebu Ireng ngene Gus Ipang. Kok nganggo bahasa wisata religi? Ora pantes. Nganggo bahasane Kiai Al-Muhafadzah Alal Qadimi Saleh. Napa Bu? Ziarah. Guayane wisata religi, begitu mulih karo bojone assalamualaikum papah. Iya mamah. Lalah yuyu mamah kok tungkae meletek-meletek to yuyu. Biasa mawon. Sing terakhir. Sedekah. Inna aulia Allah la yanalu mir rahmatillahi wa sa'ata ridwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha
bisakhawatin nafsi wal istihanati anid dunya. Sesungguhnya para wali-walinya Allah diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena banyaknya sedekah. Bu, kalau tak takon, kalau kita sedekah memberi orang miskin, yang harus berterima kasih yang memberi apa yang menerima? Yang harus berterima kasih yang memberi atau yang menerima, Pak? Rata-rata jawabannya yang menerima. Anda salah. Kalau kita memberi kepada orang miskin, yang harus berterima kasih yang memberi, bukan yang menerima. Kenapa? Karena pemberianmu kepada si miskin hanya menyelamatkan dunianya si miskin, tetapi doanya si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhirat si kaya. Maka yang harus berterima kasih yang memberi, bukan yang menerima. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan putra-putri kita generasi yang dzurriyatan thayyibah, soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu, tetaplah bersabar dengan semua keadaan. Belajarlah dari sabarnya orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Jawabannya adalah, kenapa orang berpuasa walaupun haus, lapar, dahaga dia bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apapun masalah kita, kenapa harus bersabar? Karena yakinlah solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.